pintar, yaitu anak-anak akan bermain sesuai perannya. Yang pertama, kita akan memperkenalkan Dewa sebagai koki. Yang kedua, ada Kenzi sebagai arsitek. Yang ketiga, ada Rara sebagai dokter. Yang keempat, ada Nabila sebagai pion. Yang kelima, ada Fabian sebagai pion kedua. Yang terakhir, ada Shakila sebagai ibu pedagang. Oke, silahkan anak-anak untuk duduk di tempatnya. Untuk Nabila dan Fabian, boleh tunggu dulu sebelum instruksi dari ibu guru. Setiap anak memiliki peranan. Peranan ini akan ditentukan oleh kartu petunjuk. Kartu petunjuk ini nanti anak-anak akan ditujukan kemana arah mereka untuk bermain. Setiap anak memiliki peranan yang ditunjang oleh media-media yang ada yang kita sudah siapkan. Oke, apakah kita sudah siap bermain? Siap. Di sini apa ya, Bu? Pasar. Di sebelah sana apa, Bu? Gedung arsitek. Apa? Oke, nanti kalau buat rumah di sana ya. Oke, siap. Di sebelah sana apa, Bu? Restoran. Di sebelah sini? Rumah sakit. Siap. Oke. Amanda, hari ini pergi ke rumah sakit ya buat periksa kesehatan. Siap. Jangan lupa bismillah dulu ya dari rumah. Oke, bismillah. Oke, silakan bermain. Lewat sini boleh. Nah, nanti lewat sini saja sayang. Kalau susah lewatnya. Oke. Oh, terima kasih sudah dibantu. Oke. Silahkan ibu dokter, siapa pasiennya? Kami. Thank you.
di food truck. Silahkan berangkat. Jangan lupa bismillah dulu ya. Mom.
Cici bikin dulu ya. Selesai pak belanjanya.